Dengan tangan dibalut sarung tangan putih, Bupati Cianjur Haji Irfan Rifano Muhtar yang didampingi camat kecamatan Cibeber menyusuri jalan dengan berjalan kaki sekaligus memungut sampah yang berserakan di jalan. Ternyata kegiatan tersebut sengaja dilaksanakan untuk mengisi waktu luangnya di hari libur yang bertepatan dengan hari libur Tahun Baru Islam, yaitu tahun 1440 Hijriah, pada hari Selasa tanggal 11 September 2018. Kegiatan bersih-bersih jalan ini merupakan bentuk inisiatif Bupati Cianjur untuk lebih menjaga lingkungan agar berpola hidup sehat. Selain itu, dengan kegiatan seperti ini, Bupati ingin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan selalu membersihkan halaman, sebab kondisi cuaca saat ini sedang mengalami masa transisi dari musim kemarau ke musim penghujan.